Jadi hari ini aku mau kasih tau kalian barang-barang yang menurut aku penting dan wajib banget kayaknya ya aku bawa kemana-mana gitu. Langsung aja kali ya ke barang yang pertama. Tara. Sebenarnya ini aku udah pernah waktu itu pernah sih disuruh kayak bawa barang kesukaan kamu gitu. Terus aku bawa parfum dan sekarang aku akan bawa lagi parfum sekarang di barang terpenting yang menurut aku harus aku bawa kemana-mana. Parfum. Kenapa? Karena aku tuh orangnya ingin selalu merasa fresh dan aku pengen orang-orang sekitar aku tuh kayak nggak terganggu gitu. Maksudnya dengan mungkin presence aku jadi kayak ke mereka tuh jadi kayak oh selalu tampil siap gitu di depan orang-orang kayak gitu. Makanya ini tuh benar-benar harus banget aku wajib bawa kemanapun. Pokoknya aku pernah waktu itu suatu hari lupa ya bawa parfum, aku pulang dulu. Udah setengah jalan aku pulang dulu, aku ambil lagi parfum karena emang benar-benar harus banget wajib aku bawa. Itu barang yang pertama. Yang kedua, kaos kaki rajut. Sebenarnya ini bukan barang penting yang harus aku bawa, tapi ini barang penting kalau aku harus tidur, mau tidur gitu ya, mau tidur. Kenapa? Karena aku tuh orangnya gampang kedinginan. Jadi kalau tidur aku wajib banget pakai kaos kaki rajut ini karena biasanya dulu-dulu tuh sebelum pakai kaos kaki rajut aku pakai kaos kaki biasa masih kerasa dingin sih, masih kerasa ya kurang nyaman lah. Terus pada suatu hari aku menemukan ada kaos kaki rajut, aku langsung kayak oh coba deh aku beli gitu dan aku pakai, ternyata benar-benar nyaman banget, nyaman itu. Dan sekarang kalau misalnya aku tidur benar-benar harus wajib pakai ini guys karena senyaman itu. Kalau kayaknya aku agak susah tidur kalau misalnya tidurnya nggak pakai kaos kaki rajut ini. Jadi ini penting banget sih barangnya buat aku ketika mau tidur gitu. Dan yang terakhir, simple banget dan kalian semua pasti tahu, ini adalah jepit rambut. Biasanya dipanggilnya jedai ya, ini orang biasanya ngomong ini adalah jedai. Kenapa aku menurut aku barang ini tuh sangat penting untuk aku. Yang pertama karena rambut aku sekarang lagi panjang banget, mungkin terpanjang kali ya se-JKT ini sekarang untuk saat ini. Dan jepit ini tuh ngebantu banget kalau misalnya aku lagi perjalanan dari rumah ke tempat latihan atau ke teater, kan kayak aku harus kuncir dulu ya karena ntar kalau nggak rambutnya berantakan gitu, jadi harus aku jepit dulu. Atau kalau misalnya aku mau make up aku harus jepit dulu. Pokoknya semuanya apa ya, kayak kegiatan kayak lagi latihan juga kadang kan kayak rambut panjang kan agak mengganggu ya kalau misalnya lagi latihan, jadi kayak nggak fokus gitu ya, jadi kurang fokus, makanya harus dijepit juga. Jadi ini tuh benar-benar penting banget sih. Dan tapi sedihnya ya aku tuh sering banget kehilangan jepit ini, aku nggak ngerti kenapa. Kayak aku sampai beli akhirnya selusin ya di rumah supaya kalau misalnya hilang ada cadangannya gitu. Jadi ya emang harus benar-benar aku jaga sih ini barang ya, walaupun emang mungkin nih nggak lama lagi nih umurnya, mungkin sekitar sebulan bakal hilang atau patah ya, tapi nggak apa-apa aku masih ada banyak di rumah gitu. Jadi ini juga penting banget buat aku. Nah itu dia 3 barang yang menurut aku penting dan aku harus bawa juga. Kalau menurut kalian gimana nih? Atau kalian punya barang-barang yang menurut kalian penting atau barang yang kalian sayang juga, silakan komen. Nah jangan lupa ya buat komen juga, like dan juga subscribe akun JKT48 TV. Sampai bertemu next time, bye bye.